Minta izin tuan guru menjadi anak murid biarpun hanya dalam alam maya sahaja sudi kau tuan guru menerima saya. Ai, ni masuk nikah kau bergapo ni. Nah. Jadi masalah nak belajar ni atas murid tu sendiri. Kalau dia jujur sungguh nak jadi anak murid, nak belajar, insya-Allah dikira anak murid. Dia bukan di tok guru, tok guru tu kejap dia mengajar ya. Dia anak murid tu sebenarnya. Niat dia anak murid. Nah. Anak murid tu nak belajar sungguh, insya-Allah dikira murid. Nah, sekalipun tidak pernah berjumpa. Berapa banyak orang duduk sipuh depan kita tapi hati dia tak suka. Bukan anak murid pun. Duduk mengaji tapi tak suka, bukan anak murid pun. Maka murid-murid ni dijujur hati nak jadi murid. Nah.